Balik lagi ke YouTube channel Evi Anwar, seorang anak Indonesia yang saat ini lagi tinggal di Kolombia. Mau cerita sedikit, gue di YouTube itu sebenarnya udah aktif akunnya semenjak tahun 2013, tapi baru rajin untuk uploading ke channel baru tahun lalu, sekitar Mei 2019. Nah, sekarang udah upload sampai 100-an video, subscriber udah 1000-an, tapi kok masih ada yang kurang? Kayaknya kok video gue belum ada yang booming gitu. Jalannya sangat tersendat-sendat, ya walaupun dengan apa yang gue capai sekarang tetap sih bersyukur dan seneng karena prosesnya juga sangat menyenangkan. Nah, ternyata ada beberapa hal yang gak gue ikutin, seperti gue gak ngikutin tren, dan seperti yang kita tahu ya, kalau yang gue lihat nih di timeline YouTube sekarang tuh lagi rame soal panen-panen. Karena di negara-negara bagian utara, belahan dunia ini lagi musim panas kan, jadi banyak tuh tanaman yang berbuah, ranum, dan siap untuk dipanen. Nah, gue gak mau kalah dong, jadi gue juga mau coba panen nih, cari buah-buahan atau tanaman liar yang siap untuk dipetik. Waktu itu gue lihat di salah satu sisi properti yang gue punya di sini tuh ada tanaman yang raspberry kalau nggak salah. Nah, itu nggak pernah gue tanam, dia tumbuh liar sendiri. Jadi gue mau cek nih kira-kira dia berbuah apa enggak. Daun pisangnya udah banyak buat pepes, buat nasi bakar. Tapi aku nggak tahu cara bikin nasi bakar. Ah, ada yang menggantung di sini, tapi bukan bohlam, dia adalah pisang. Ini pohon pisang bukan ya? Apa pohon plantain? Tuh lihat. Dan di sini ada jantung pisang. Sayangnya katanya ini nggak begitu enak untuk dimakan, karena bukan jenis pisang yang jantungnya enak dimakan. Tuh dia. Yang enak dimakan tuh jenis pisang apa ya? Ada yang tahu nggak sih? Gua nemu satu tanaman yang liar juga di sini sih, cukup terkenal di Kolombia. Kayaknya itu buah asli Kolombia. Namanya lulo. Pas nih, dia udah kuning nih. Cocok kayaknya. Yuk. Nah, ini nih. Warnanya kuning apa orange ya? Seharusnya ini dibilangnya orange lah ya. Nah, ini penampakan daunnya. Di situ ada bunganya. Nah, ini nih udah hampir mau matang karena udah ada semburat-semburat oranye-nya. Au! Ah, sakit. Iya. Niam. Nah, ini dia nih bagian dalamnya. Kayak terong ya. Dalamnya bijinya banyak. Dan ini tumbuh liar. Gue cobain ya. Nggak asem. Gue tuh sangat jarang makan lulo, karena gue selalu mikir ini asem. Tapi ternyata enggak. Lulo ini biasanya dibikin jus, tapi yang sering dipakai itu adalah lulo yang komersial. Dia ukurannya lebih besar dan lebih berdaging. Kalau ini kan lebih banyak bijinya ya. Dan katanya lulo ini, kalau yang ini namanya lulo de monte karena dia liar. Sementara yang satunya lagi yang komersial namanya lulo aja. Dan tapi yang lulo de monte ini punya aroma yang lebih kuat dibanding lulo yang biasa. Nah, kalau kalian ke Kolombia, kalian harus cobain namanya jugo de lulo atau jus lulo. Itu seger banget. Apalagi kalau siang-siang ya, lagi panas minum jugo de lulo. Wow, mantap deh. Nah, kalau yang ini ada yang tahu nggak dari daunnya sama bunganya kira-kira tanaman apa? Di Indonesia juga ada ini. Kalau di Indonesia nggak tahu ya, tergolong liar atau enggak. Kalau di sini sih liar. Nah, ini buahnya. Namanya frutijo. Di sini termasuk golongan tanaman liar. Dan daunnya dianggap medicinal gitu. Up. Tuh. Ini buat lalapan enak ya. Ini bukan lenca ya, beda sama lenca.
crunchy. Ambil lagi. Katanya kalau mengonsumsi frutijo atau tekoka kalau nggak salah namanya di Indonesia secara berkala, seenggaknya 5-7 butir setiap harinya. Aduh kesel. Itu bisa bantu kesehatan visual kita. Jadi mata kita bakalan lebih sehat, lebih jernih. Dan gue nih ya, padahal di sini ada dekat rumah, tapi jarang banget gue cobain. Karena apa? Karena malas. Walaupun udah tahu manfaatnya. Unyil setia nungguin mamanya ya Nyil. Kakak-kakaknya mana Unyil? Kakaknya Unyil. Unyilnya aja yang jagain mamanya ya. Kakaknya main-main sendirian ya. Si Mancitas baru datang, dia udah basah karena dia habis main di sungai ya. Haha, pintar. Jangan diganggu adiknya ya. Ayo jalan yuk. Nah, ini tanaman mirip ya daunnya sama lulo yang pertama. Tapi nggak ada bulu-bulunya nih. Tapi dia juga berduri tetap pada. Nah, buahnya penampakannya kayak gitu. Kayak timun ya, timun bulat gitu. Ada bercak-bercaknya. Cakep sih, tapi ini sangatlah toksik. Ya, jadi bukan relationship aja yang toksik, tanaman juga toksik. Nah, ini toksik banget buat hewan-hewan. Kalau buat hewan toksik, buat manusia nggak bakalan gue coba deh. Ini kalau ini udah pada tahu ya apa, dandelion. Tapi dia belum mekar sempurna nih, tuh masih separoh gitu. Tada, yang kiri udah kebuka bunganya, yang kanan yang sebelah sini udah kebuka, yang sebelah sini belum kebuka. Jadi nggak bisa ditiup-tiup ya. Nah katanya, katanya dandelion ini juga edible, bisa dimakan. Nah, yang belum gua tahu apakah bunganya bisa dimakan, tapi katanya daunnya ini bisa dimakan dan juga akarnya juga bisa dimakan. Kita cobain ya. Kayaknya bersih. Sapi gua udah lama enggak lewat sini. Mana yang paling muda? Coba yang paling muda ya. Katanya soalnya pahit. Tuh. Kayak gini. Belakangnya agak silvery gitu ya. Tada, makan yuk. Semut awas nanti kemakan. Wow, pahit banget. Gue gak yakin ini bisa dimakan apa enggak. Coba. Pahit ya. Wow, pahit banget kayaknya. Mungkin gue salah. Harus yang lebih muda lagi ya, daun dandelionnya. Atau mungkin ini bukan jenis yang bisa dimakan. Semoga gue gak kenapa-napa. Di sana tuh, gue pernah lihat raspberry. Nah, sekarang kita bakal ke sana ya. Wow, ada jamur di sapi. Ada lulo di monte lagi. Kayaknya berita nggak baik. Yeah! Udah mati raspberry-nya. Udah telat panennya. Udah pada mengering tuh. Kayaknya emang musimnya udah lewat. Tapi ini buah-buahnya masih ada di sini ya. Kira-kira ini bisa jadi bibit nggak ya? Kalau diambil bijinya, kan udah kering nih. Mungkin udah siap tanam. Harus dipindahin ke media tanam aja. Ini juga tanaman liar nih. Di Indonesia juga ada. Lupa namanya apa di Indonesia. Kalau di sini namanya cimarron atau cilantro de monte. Cilantro tuh daun ketumbar yang dari hutan. Ini kalau di orang Sunda katanya buat lalapan. Aku gak pernah cobain sih. Aromanya tuh sangat kuat. Gue cobain ya. Biasa aja sih. Agak pahit.
pahit banget. Terus ada rasa langunya dan aromanya tuh kuat banget. Nah, di sini orang-orang masak ini masak pakai ini juga buat aroma. Ya, oke lah. Kasihan ya Bang Bogenya. Bang Bogen. Kabur, Bogen. Kabur, Bogen. Lari. Manchelas. A la una. A las dos. A la tres. Kekecilan sticknya. Mana Manchelas? Orting dulu. Oke, akhirnya selesai juga ekspedisi untuk hari ini. Walaupun agak sedikit zonk ya, karena si raspberry-nya ternyata udah mengering. Kayaknya gue telat sebulanan gitu. Tapi ya, senggangannya udah dapet frutijo, terus udah dapet cimarron, Lulo de Monte, juga dapet dandelion. Nah, sebenarnya masih ada beberapa tanaman liar yang di sekitar sini yang bisa dikonsumsi. Tapi gue harus riset dulu tanamannya seperti apa dan kegunaan mereka tuh apa aja. Nah, gue sudahin aja ya videonya ini. Kalau kalian suka, tolong kasih like. Dan kalau belum subscribe, please subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Hasta luego, ciao!